Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan lagi, saya Andi dari Bengkel Suka-Suka Custom. Kali ini saya mau membahas tentang motor Bison yang menggunakan setir fatbar. Setir fatbar biasanya ada peninggi dan setirnya agak panjang. Nah, dalam kasus ini biasanya tali kopling akan menjadi kurang panjang dan tali gas juga akan jadi kurang panjang. Nah, solusinya untuk tali kopling kita bisa pergunakan punya Honda Tiger atau Mega Pro. Sedangkan untuk gasnya bisa kita akalin dengan cara memodifikasi. Nah, di sini karena tali gasnya kan pendek. Nah, di sini ini udah saya lepas. Saya ambil cangkangnya ini atas sama bawah, jadi lubangin. Nah, terus kita beli tali rem sepeda, dia ukurannya emang lebih panjang dan isinya kita bisa pakai labrang gas. Oke, gimana cara pasangnya kita coba. Ya lor, ini asli punya Bison, ukurannya pendek. Bisa dilihat, ini bisa kita atur sesuai panjangnya berapa. Ini kita pasang di sini. Potong dulu. Biasanya kalau pakai tali gasnya akan ketarik saat belok. Ini labrang sepeda ya. Oke, pasang bagian bayarnya. Beres. Nah, untuk di bagian bawahnya ini kan polos. Kalau punya Bison tim atasnya udah ada pengaitnya, ini bisa kita kasih nepel. Nah, ini lur, kalau dia pakai gas standar otomatis dia harus lewat luar, karena kalau belok dia akan ketarik, otomatis gas akan jadi tinggi. Oke, kita pasang dengan tadi. Oh iya. Oh, rapat. Ya guys, ini asli punya Bison. Ini hasil modifikasi. Lalu bedanya ada sekitar 10 sampai 20 cm. Lanjut pemasangan.
sini dipasangin nepel. Oke. Coba. Kemarin kalau bawa bunyi, ini dia baru di baking itu. Iya, kemarin kan terlalu bunyi tuh. Kalau kemarin nelpot masih standar. Dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.